Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini saya, Deba Depari. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel resmikan Kampus Politeknik Lingga. Kampus yang memiliki 3 program pendidikan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi generasi muda dan meneruskan cita-cita Bung Hatta yang pernah mencetuskan ide koperasi dari Tanah Lingga. Kampus ini ada di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, sebuah wilayah di gugusan pulau paling utara Provinsi Kepulauan Riau. Sebuah kawasan berpanorama perbukitan yang indah dan alami, serta syarat sejarah kejayaan Kerajaan Melayu. Untuk mencapai ke sana dibutuhkan waktu 3 hingga 4 jam dari Batam dengan menggunakan speedboat, melintasi selat lautan bergelombang sedang. Selasa pekan lalu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel berkunjung ke Lingga untuk meresmikan sebuah kampus baru bernama Politeknik Lingga. Hasil perjuangan masyarakat Lingga di bidang pendidikan yang dinakodai mantan bupatinya alias Welo lewat Yayasan Kemajuan Lingga Terbilang. Dalam beberapa acara yang diagendakan, Rahmat Gobel berulang-ulang memotivasi masyarakat dan Pemda Lingga untuk percaya diri terus membangun Lingga. Dia melihat banyak potensi yang bisa dibangun dan dikembangkan secara nasional. Kepada pasangan muda Bupati dan Wakil Bupati Lingga yang baru menjabat, M. Nizar dan Niko Wesa, Gobel berpesan Lingga harus bisa menarik investor ke wilayahnya. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya, Deba Depari. Wassalamualaikum.